baik, terima kasih. Hari ini kabarnya baik. Ada yang ingin disampaikan nggak dari atau Marco tentang acara ini? Inginnya, cita-citanya mencapai di tim nasional ya. Semoga kita bisa sampai di timnas. Ibu, apakah ini pertama kali kamu di Indonesia atau sudah pernah sebelumnya? Dari waktu TK sering banget ke Indonesia. Pernah Indonesia, tapi waktu TK jadi udah lama ya. Tapi bukan ke Jakarta kan ya? Jakarta lah aja. Hari ini pertama Jakarta. Bagaimana kesannya soal Jakarta? Cari-cari masih deh. Sinar. Jakarta tuh kota yang oke ya, dan dimana-mana tuh orang main soccer gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga penasaran ya, dalam rangka apa sih dari Bu Marsen datang ke sini? Siapa sih? Kali ini tuh datang atas kepentingan pribadi ya, karena ayahnya adalah seorang Indonesia. Jadi dia ingin mengenal lebih jauh tentang Indonesia, dan motivasi ujungnya adalah menjadi national player di Indonesia. Amin ya. Mungkin di samping kita juga ada Markluk ya. Mungkin kita juga mau nanya juga soal Markluk. Markluk, tadi saya lihat kamu bincang-bincang dengan Ibu Matsuda. Apa sih yang dibicarakan? Atau apakah kamu sudah mengenal dengan Ibu Matsuda sebelumnya? Terima kasih. Saya cuma datang untuk bantu dia, kasih tahu dia juga gimana Indonesia. Kalau dia mau main di sini, kita terima. Saya bisa bantu untuk kasih tahu apapun di sini atau sepak bola di mana. Dan mungkin untuk saya dia kasih tahu di mana Jepang itu sepak bola, mungkin saya ke sana. Kemarin saya liburan di Tokyo. Saya sangat senang di Jepang. Tapi ini cuma buat dia, event dia, acara dia. Saya cuma happy untuk bisa bantu sedikit, untuk kasih motivasi dan sedikit bantuan. Ada nggak sih dia minta saran ke apa, misalnya ke Indonesia yang harus dia gabung gitu? Tadi dia nanya nggak sih soal klub Indonesia, apa sih klub yang harus dia tuju gitu, yang misalnya dia mau ke Indonesia gitu, ada nggak? Ya bagus kan, dia banyak experience di Jepang, J-League sangat tinggi levelnya. Kalau di Indonesia sekarang kita butuh level lebih tinggi, kita butuh pemain dengan experience yang banyak, karena sekarang udah main untuk kualifikasi 3, kita main lawan negara sangat sulit. Kita juga butuh pemain dengan experience, dengan level beda dari pemain Indonesia. Dan semoga buat dia semua okay, lancar. Saya tahu prosesnya sangat sulit, karena saya tahu sendiri. Tapi tidak ada yang tidak bisa. Kalau dari Klok sendiri, bagaimana kamu melihat peluang Ibu Matsuda untuk bisa menembus timnas Indonesia gitu? Misalnya seandainya dia sudah dinaturalisasi oleh Indonesia, gimana peluangnya menurut kamu? Saya baru kenal dia 5 menit, tapi saya tidak tahu, mungkin nanti lebih ketemu lagi buat permainan dia, gimana dia ada pertanyaan di mana di Indonesia, sepak bola seperti apa, organisasi seperti apa. Tapi ayah dari sini pasti dia bisa. Oke, mungkin kita balik lagi ya, bertanya-tanya ke soal ke Rita. Sebagai pemain garuda Indonesia, dan kamu sudah lama ya dibina gitu di klub-klub Jepang, bagaimana kamu melihat sepak bola Indonesia setelah kamu datang ke Indonesia, melihat secara langsung orang-orang Indonesia bermain sepak bola atau mungkin sudah menonton nih gitu? Bagaimana kesan kamu soal sepak bola Indonesia? Di Indonesia,
Sebenarnya belum pernah lihat langsung soccer di Indonesia kan, tapi dia dari Jepang juga memantau soccer Indonesia itu makin lama makin tinggi gitu levelnya. Dan gimana sih rasanya nanti kalau misalnya saya bisa masuk ke tim nasional? Itu juga jadi penasaran buat tim. Soal ketertarikan Diko Mas sudah bergabung ke timnas Indonesia, mungkin kita juga pengen tahu gitu, sejak kapan sih dia mulai tertarik gitu gabung timnas Indonesia? Indonesia itu untuk players sebenarnya dari kecil kan dia pengen masuk timnas gitu. Dari kecil punya motivasi untuk bermain di tim nasional, makanya dia join di klub sejak kecil juga gitu. Jadi ya semoga dia bisa masuk di timnya di Indonesia nanti. Jadi motivasinya itu dari kecil pengen di timnas. Walaupun dia tinggalnya di Jepang, mungkin di Kanada. Tapi sekarang tuh, wah di Indonesia nih udah makin oke juga kan. Oke, klub mungkin kamu sebagai pemain yang berpengalaman ya di timnas Indonesia, mungkin ada nggak sih saran buat Riku gitu untuk bisa gabung timnas Indonesia gitu, apa sih levelnya yang perlu dicapai untuk menjadi seorang pemain timnas Indonesia gitu? Sekarang level berubah dengan waktu saya datang atau 5-10 tahun lalu, kamu lihat level lebih cepat sekarang, pemain punya lebih experience sekarang karena main di luar negeri, lebih taktikal, mungkin mindset juga sedikit beda kan seperti sebelumnya, karena sebelumnya banyak pemain dari Liga Indonesia dan pemain bagus, sangat bagus, tapi kalau international model football kita cuma tidak bisa fokus buat liga lokalnya. Terus sekarang ada rekognisi di timnas Indonesia juga dengan modernisasi. Dan kita butuh, seperti saya bilang tadi, kita butuh timnas ini butuh pemain dengan kualitas di luar level Indonesia. Karena kita mau tinggi, kita mau improve, kita mau di World Cup ranking, kita mau naikin, kita butuh experience begitu. Tadi kamu bilang juga kalau kamu berminat juga di gabung ke Jepang ya, tapi kita lihat pemain Indonesia itu sulit untuk menembus tim utama gitu ya. Mungkin apa sih yang kamu persiapkan misalnya kamu mau ke Jeli gitu ya, seperti apa persiapan kamu? Mungkin karena kalau udah main di Indonesia mungkin kamu termasuk comfort zone juga, karena kamu sudah tahu level, kamu sudah tahu ekspektasi di mana, level di mana. Mungkin setelah waktu udah main di sini udah aman. Ini tidak artinya saya tidak push atau saya tidak coba untuk naikin level, tapi level ada di sini. Kalau kamu naik ke luar negeri mau main di level beda, mungkin level terlalu tinggi seperti Liga Indonesia, pasti pemain punya kesulitan karena harus adaptasi lagi. Tapi ini proses, ini butuh waktu. I love the challenge. Dan mungkin untuk karir saya suka itu. Saya selalu cari challenge. Challenge saya sendiri, pribadi, performance. Dan mungkin itu punya waktu buat adaptasi. Tapi menurut saya kalau suka bola, kalau kerja keras pasti bisa adaptasi juga. Ini pemain di usia 30 kan? Ambisinya sudah berkurang ya. Apakah ini menggambarkan kamu adalah seorang pemain yang ambisius gitu? Apakah kamu pemain yang ambisius gitu? Buktinya di usia 30 tahun kamu masih mau berada di level tinggi gitu. Apalagi ke depan yang sangat terkenal liga yang nomor 1 lah di Asia gitu. Saya pikir umur 30 adalah umur prime time. 30 sampai 33 ini prime time untuk pemain sepak bola. Karena momen ini kamu sudah punya banyak bagasi, sudah banyak experience, sudah banyak pertandingan.
dan ini momentum kamu bang, kamu top. Dan saya pikir kalau saya masuk ke sana, ini momentum sangat pas. Oke, mungkin kita mau nanya ke Riku soal keinginan Marco gitu ya. Mungkin Riku juga sudah melihat beberapa pemain Indonesia kesulitan menembus tim utama gitu di Jepang gitu. Apa sih saran dari Riku kepada pemain Indonesia, terutama klub berdua yang tadi mau katanya mau ke Jepang? Selama dia sebenarnya punya track record yang baik, dia sebenarnya punya kesempatan aja untuk kesana, karena buktinya ada beberapa jutaan pemain Indonesia ada di sana. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya soal Timnas Indonesia lagi. Nah, tadi kamu bilang mau gabung Timnas Indonesia gitu ya. Timnas Indonesia kan lolos ke ronde ketiga gitu ya. Bagaimana kamu melihat peluang Timnas Indonesia? Dan mungkin pertanyaan juga yang sama buat klub, bagaimana peluang Timnas Indonesia di ronde ketiga nanti? Lawan-lawannya kan Jepang, lawan-lawan berat ya, Cina, Arab Saudi gitu. Ah, itu. この後、第3次予選、ワールドカップの第3次予選インドネシアと日本同組なんですけど、インドネシアがここまで上がってきたっていうことに対しての、印象だったり、まあ、期待することだったり、日本との対戦で楽しみにしている部分だったり、あったら教えてください。まあ、まず、日本とインドネシアがこう試合するレベルまで、インドネシアのチームが上がってきたっていうのは、本当にすごいなと思いますし、僕は日本がもしインドネシアが日本に勝つようなことがあれば、もうメディアも取り上げたらすごいことになってますし、インドネシアのリーグってどんなものだっていうふうに注目が集まると思うので、その機会を、やっておりまそういうチャンスが今、インドネシアは。目の前にあると思うので、まあ、絶対何が何でも日本に勝ってほしいなと思います。Oke, saya sendiri senang sekali dan bangga sekali ternyata akhirnya Indonesia itu maju sampai luar ketiga kualifikasi World Cup. Saya senang sekali dan satu grup sama Jepang. Dan seandainya Indonesia bisa menang lawan Jepang, dan saya sangat berharap itu, setelah itu pasti banyak media meliput Indonesia, tentang Indonesia, di Indonesia maupun di Jepang juga. Nah, otomatis nama Indonesia itu juga naik. Jadi, kesempatan yang sangat emas ada di depan mata Indonesia. Jadi, saya sendiri berharap sekali Indonesia bakal menang lawan Jepang nantinya. Indonesia sekarang lebih baik, kita lebih baik. Kalau saya bilang kita level sama seperti Jepang atau Australia, belum. Ini realistis. Tapi sepak bola tidak ada yang tidak bisa. Kita mungkin cari posisi 3-4 di grup. Mungkin ini bisa. Tapi ini adalah banyak faktor. Tapi saya yakin kita harus percaya buat itu. Kita harus kerja sangat keras buat itu. Kalau kita percaya, kita kerja keras, kita latihan untuk strategi setiap game, mungkin ada peluang. Dan saya percaya peluang ini kita harus yakin, kita harus ambil. Kalau opportunity seperti ini tidak datang setiap tahun, dan semua harus fokus, semua harus support mimpi ini. Dan bagaimana ambisi kamu untuk menembus tim utama lagi setelah beberapa kali dilupakan dari Barat sama pelatih Sintayong? Ini pilihan dia. Saya siap. Saya baru juara. Saya siap untuk timnas selalu. Tapi ini pilihan coach. Saya respect. Masuk saya atau tidak masuk saya, ini tidak saya, hanya saya bisa fokus saya sendiri, kasih motivasi untuk pemain lain juga, inspirasi buat the next generation. Ini yang saya bisa kontrol,
yang lain tidak di tanah saya. Mungkin dari penonton ada yang ingin menanyakan pertanyaan ke Klok atau Riku? Perkenalkan saya Haikal dari Tajirik. Sebelumnya saya mau ucapin selamat ulang tahun Riku Masida. Beliau ulang tahun kemarin tanggal 24 Juli. Jadi pertanyaan saya, Mas Riku Masida kan pindah ke Gapa ini baru ini musim pertama di Gapa. Nah, di Gapa sendiri kan Mas Rikunya kurang dapat main, kira-kira kecewa gak sih tidak ke Gapa Osaka sebelumnya di kan besok kan main Riku ya di Gapa. Ya, terima kasih. Mas Rikunya Renshi Kankyo Sasha no Mecha-kecha ii desu kero Gapa Osaka wa スタジアムの横に練習場があって、毎日こうスタジアムに入って、そこの中にクラブハウスがあるので、そこで着替えて練習を始めて、毎日スタジアムという環境があるから、それがこう結構ビッグクラブと同じような環境でやれてるのかなというのが最大の推しでした。サラトラさん、こわピンダイ大戦争坂上が大阪、あらわ、メンバー先生、ネリー。Banyak pertandingan main di CSO Osaka, tapi kenapa pindah ke Gamba Osaka? Karena lingkungan buat pemain itu sangat bagus di Gamba Osaka. Salah satunya adalah training center atau clubhouse atau tempat latihan itu di samping stadion Gamba Osaka. Kalau saya suka nggak jauh tempatnya. Jadi setiap, ibaratnya setiap hari ke stadion untuk latihan. Ada motivation yang sangat tinggi untuk bisa main sebagai pemain. Dari itu adalah menurut saya salah satu syarat untuk menjadi big club. Jadi salah satu syaratnya big club adalah ada stadion dan di sampingnya adalah training house dan segala macam semua lingkungannya buka. Itu salah satu alasan yang sangat kuat untuk saya memilih dan tidak usah. とても感謝してますし、まあ、自分がこうやって試合に出てたことも、セレッソじゃなかったらできなかったこともありますし、そこは本当に感謝してますけど、サッカー選手っていうのは試合に出て頑張ろうと思っているので、本当にいいオファーというか、ガンプで、もう一回こう強いガンプを見せないかなと思ったので。Saya sendiri jujur aja sangat berterima kasih kepada CSO Osaka karena saya sudah main pertandingan 200 lebih di CSO Osaka. Cuman saya sendiri namanya aja pemain sepak bola, kalau nggak bisa main di game pertandingan langsung kan nggak enak dan nggak bisa berkembang. Jadi waktu itu agak kurang pertandingan yang bisa main di CSO Osaka. Dan kebetulan ada offer yang sangat menarik dari Gamba Osaka. Dan saya sendiri juga merasa semoga keberadaan saya di Gamba Osaka bisa memperkuat Gamba Osaka sampai juara. Itu motivation saya untuk pindah ke Gamba Osaka. Nama saya Putra dari Housebase. Mau tanya sedikit untuk mungkin untuk Riku dan juga Klok. Nah, tadi Riku bilang soal passionnya ke angkat karena training ground, adanya training ground jadi dia fokus untuk latihan, memperkuat dirinya untuk jadi pemain gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya di Indonesia kan kita tahu training ground kurang ya, dari perspektif Riku dan pengalaman Riku gitu ya. Hal minimal apa untuk bisa mengangkat para pemain di kita dengan training ground yang sedikit ini, gimana caranya biar mereka tetap bisa sampai ke level itu gitu. Mungkin ada masukan buat kita, ada saran mungkin dari Riku sama Klok ya. Sure. Nah, サッカーって本当にボール軸で
Jadi, ya saya sendiri juga ya sebagai pemain profesional, lingkungan training sangat penting. Tapi walaupun nggak ada training, lingkungan training yang tidak baik, juga ada banyak hal yang bisa training. Dan sepak bola itu namanya sepak bola. Kalau ada satu bola, bisa main di mana-mana, bisa latihan di mana-mana. Kalau walaupun lingkungannya tidak baik juga, kalau ada satu bola, bisa latihan. Dan selain itu juga, kalau sepak bola sekarang itu bukan hanya running jarak panjang atau latihan sesuai dengan sepak bola, juga ada banyak training lain yang bisa bermanfaat untuk main bola. Contohnya adalah core training. Core training kan kalau ada satu tempat untuk satu orang aja bisa gitu sekarang. Dan sekarang ada banyak muscle training yang bisa training dengan beban berat badan sendiri. Itu ada banyak videonya juga, contohnya juga. Jadi walaupun lingkungannya tidak lengkap, tetap aja bisa training yang bisa bermanfaat untuk sepak bola. サッカーを見る環境があるんだったらプレミアリーグだったりそういうこうイメージのトレーニングですよね。Sekarang apalagi sekarang sudah ada lingkungan untuk bisa nonton pertandingan bola dari Eropa, dari Jepang, dan sekarang mereka dari seluruh dunia. Dan di situ ada banyak contoh-contoh baik. Jadi bukan hanya training, tapi image training juga bisa kalau lihat pertandingan seperti itu. Menurut saya pasti lebih baik ya, karena ada fasilitas lengkap, karena untuk development lebih lancar, lebih baik. Jadi dia bilang pasti kita bisa main sepak bola di mana-mana, tapi ideally kita punya fasilitas yang lengkap buat revolution of the children, gym, football, school, kesehatan, makanan, semua ada lengkap harusnya di sini. Tapi kalau kamu tahu orang atau government bantu saya kasih fasilitas buat Indonesia nanti. Halo, Mas Sore, saya Rio dari SCTV. Menanya ke Mas itu, apakah sudah ada klub dari Indonesia yang menghubungi untuk bermain? Ataupun jika tidak, apakah akan tetap tinggal ke Indonesia atau stay di Jepang? Terima kasih. Masih belum ada yang hubungi. Lalu jika tidak bermain bola, akan pindah ke Indonesia di Jepang? Setelah tidak ada, tidak bermain bola. Oh. あ、全然ありますインドネシアでインドネシアの子供たちと、こう、サッカーをレベルをもっと上げていきたいと思ってるのでそういう今まで僕が経験したことを還元していければいいかなと思います。はい。先生、先生、いや、ブラダーインドネシアジュガヤさん。 Semoga untuk kedepannya saya bisa kontribusi untuk naikin level sepak bola Indonesia, bisa kontribusi gitu. Karena semakin levelnya tinggi, semakin bisa bersaing di dunia. Nah itu salah satu impian saya juga sejak kecil. Dan juga setelah berhenti main bola, saya sendiri main bola juga, mungkin bisa kontribusi dari segala sisi untuk bisa memperkuat tim sepak bola Indonesia. Dan saya sendiri sangat berharap itu. Halo Mas Sore, kenalkan nama saya Pak Taiwan Mogariandi. Saya dari remaja sekitar sini masyarakat.
saya mau bertanya, bagaimana cara untuk bisa mendisiplinkan diri dan ya untuk bisa menjadi pemain yang baik gitu? Dan apa sih kira-kira yang harus ditanamkan, ada itu mindset atau apapun yang bisa membantu kita untuk menjadi pemain bola yang baik? Kalau untuk saya, nomor satu, kamu harus nikmati yang kamu harus lakukan. Kalau kamu nikmati sepak bola, lanjut, enjoy. Masih muda, ini sangat sangat penting. Kalau kamu tidak nikmati kerja atau hobi, pasti ke depan sangat sulit buat lakukan itu setiap hari. Nomor dua, kalau udah nikmati, kalau udah suka, bikin yang hobi kamu seperti lifestyle. Karena saya bilang lifestyle artinya makanan, tiduran, latihan, latihan spesifik. Apa yang skill kamu yang beda dari teman kamu? Kalau kamu lihat skill itu, ambil skill itu ke kamu pribadi dan perbaiki skill itu. Kalau pasti ada banyak anak punya hobi sepak bola, tapi tidak semua anak punya skill yang sama. Ambil skill ini, perbaiki skill ini, bikin skill ini yang spesialis buat kamu sendiri, pasti kamu punya peluang lebih buat menjadi pemain bola.一応なんかもうサッカー以外のことで学校になりたいなと思ったことないし、サッカー選手になりたいってずっと思って、サッカー選手だって、お金稼ぎたいっていうアグリーな選手で、ずっと、やれてたから、今は思うし、今でもプロになってからでもやっぱりこう、プロ生活を続けるのって結構大変だから、今でもこうずっと、 いろんな誘惑があるし、それにもこう打ち勝って毎日毎日サッカーのことを考えて生活しています。 Jadi, mungkin sama sih dengan Klopp sambilan tadi, lifestyle itu sangat penting buat pemain sepak bola. Kalau benar-benar pengen menjadi pemain sepak bola, lifestyle-nya harus berubah menuju impian itu. Dan saya sendiri sejak kecil 24 jam saya itu nggak mau sia-siakan satu detik satu menit pun menuju impian saya yang menjadi pemain sepak bola dan menghasilkan uang banyak. Itu sejak kecil saya selalu punya mimpi itu dan saya selalu menuju ke impian itu. Dan sampai sekarang setelah menjadi pemain bola profesional pun bertahan sebagai profesional itu sangat sulit. Mungkin kalau saya juga mengalami hal yang sama, tapi bertahan itu juga sangat susah. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini juga, saya selalu menuju impian yang selalu saya ingin jadi pemain profesional. Dan memang ada banyak godaan. Memang ada banyak godaan, mulai dari makanan, mulai dari ajakan main, segala macam. Tapi karena impian saya sangat kokoh dan kuat itu, saya selalu menuju ke situ. Jadi mungkin Anda juga kalau benar-benar mau ingin jadi pemain profesional, silakan mengejar impian dan juga mengubah lifestyle. Mungkin ini akhir dari sesi diskusi kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Maklok dan Riku Matsuda dan juga kepada Hirosan yang sudah menjadi penerjemah dadakan. Terima kasih. Kita doakan semoga Maklok bisa kembali ke timnas Indonesia dan bisa membuka tim Indonesia. Dan apalagi kali ini kan Indonesia bisa main di home.
ya, di kandang sendiri. Di situ ada kekuatan supporter yang sangat panas dari Indonesia. Saya juga sudah dengar reputasi supporter Indonesia itu memang luar biasa, hebat. Jadi di belakangnya ada dukungan dari supporter Indonesia yang full di kandang sendiri di Indonesia. Dan harus bertahan dengan waktu yang sangat panjang. Tapi pasti adalah peluang satu kali, dua kali dengan serangan counter. Kalau bisa mencetak gol satu atau dua di situ, sangat possible Indonesia bisa menang melawan Jepang, menurut saya. ここ数年ずっと2人話してるので、ぜひ、ね、インドネシア代表で、戦ってる姿を見せる時が来るんじゃないかなっていうふうに思ってます。Saya sendiri sering ngobrol dengan Ricky juga. Kita berdua, kami berdua Ricky dan Ibu, pasti kami yakin kemampuan kami itu bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Jadi bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi kami berdua sangat berharap bisa suatu hari bisa main di timnas Indonesia, dan keberadaan kami berdua saya yakin bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi tunggu tawarannya dari tim Indonesia. Kemungkinan Gambas menjadi juara Jawa. Ya, juara itu tujuan yang ada, jadi saya ingin mengatakan semuanya di sini sedang berjuang. Kami satu tim di Gamba Osaka sangat yakin bisa jadi juara tahun ini. Dan semakin kesini semakin kita pede untuk melawan lawannya. Mulai dari pelatih juga atau pemain-pemain di Gamba Osaka semuanya sekarang sudah sangat pede, dan juga ikatan hati di antara tim Gamba Osaka ini sangat kokoh dan kuat sekarang. Dan saya sendiri juga merasa hal itu. Tapi masih nomor 2 sekarang. Jadi kami itu sangat sama sekali tidak puas dengan keadaan sekarang. Dan sampai laga terakhir kita itu menuju champion juara. Itu kita sangat pede untuk jadi juara. Jadi itu adalah benar-benar syawasi desu. Kalau kita bisa menjadi juara, kita akan lebih tim untuk semua, senior untuk semua hati. Jadi setelah selesai putaran pertama, yang berkesan adalah Chida, Kobe, Seleso, dan juga Hiroshima. Yang empat tim itu sangat kuat. Dan atau Kashima. Ah, sama Kashima. Andas juga termasuk Kashima. Dan memang beberapa tim itu masih di bawah kita, tapi selisih poinnya sangat sedikit. Jadi kami sendiri selalu merasa kita itu nggak boleh menghilangkan satu poin pun. Jadi selalu harus menang. Tapi pressure itu malah membuat kami sangat bahagia. Bisa ada di posisi yang seperti itu, bisa mencapai juara juga. Masih bisa incar juaranya juga. Jadi kami sendiri sangat puas dan tetap aja kita sangat pede untuk bisa juara tahun ini. Oke, selama di Jakarta, apa ada yang paling disukai dan paling tidak disukai? 交通量の多さにはちょっとびっくりしました。先生にですね、あれ、jujur aja, kaget banget untuk macetnya. Iya, kaget untuk macetnya, tapi suasana kota saya sangat suka dari Jakarta.